Penasaran nggak sih gimana caranya agar copywriting kita nggak terlihat terlalu lebay atau berlebihan? Di video kali ini kita akan bahas 3 trik agar copywritingmu nggak terlihat lebay. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya di video ini. Shawn Andreas ya, dari afriri.id. Media belajar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, pada video ini teman-teman, kita akan belajar tentang gimana sih caranya membuat copywriting kita nggak terlihat lebay? Ya, karena mungkin banyak orang atau banyak dari kami berpikir bahwa copywriting itu harus yang kayak menggunakan kata-kata yang puitis atau kata-kata yang kena ke market atau kata-kata yang emosional. Sehingga saat kita berpikir seperti itu, kadangkala saat kita menulis copywritingnya, nantinya copywriting kita itu terlihat kayak terlalu lebay atau terlalu berlebihan. Nah, gimana sih cara mengakalinya agar nggak terlihat lebay? Langsung masuk aja ke video ini, teman-teman, layar laptop saya. Jadi, saya tunjukin. Kita langsung share screen aja, biar teman-teman dapat gambaran. Ya. Nah, trik ini, teman-teman, ini teman-teman bisa terapkan ya. Yang pertama adalah teman-teman jangan overclaim sesuatu. Ya. Saat teman-teman overclaim ya, atau terlalu ngeklaim berlebihan, copywriting teman-teman nanti terlihat akan terlihat lebay. Ya. Yang kedua adalah agar teman-teman nggak terlihat lebay copywritingnya, teman-teman bisa sertakan data. Karena ingat teman-teman, data nggak pernah bohong ya. Dan data itu lebih persuasif dibandingkan opini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang, kalau saya bilang nih, copywriting itu penting banget, kamu harus belajar copywriting pokoknya ya. Itu kan opini. Sementara opini kan lebih subjektif kan. Maka dari itu agar nggak subjektif, teman-teman bisa tambahkan data. Contoh, misalkan menurut data dari mana, copywriting jadi salah satu topik yang paling dicari di Indonesia. Contohnya, itu kan secara nggak langsung kan saya memberikan opini atau saya memberikan sebuah sugesti ya buat teman-teman bahwa copywriting itu penting. Ya, karena orang yang nyari aja banyak. Oke? Terus, yang ketiga adalah teman-teman bisa menggunakan kata-kata membantu atau berpotensi. Ya, kayak gimana maksudnya, Mas? Kita akan langsung masuk ke penjelasannya. Ya? Nah ini ya teman-teman ya, tadi saya udah singgung sedikit, kebanyakan orang itu menulis copy, mereka berpikir kalau copywriting yang bagus itu harus lebih-lebihin. Ya. Hasil copywritingnya itu malah terlihat lebay di depan menjual. Contohnya nih, ya teman-teman lebih jelas. Daripada kita bilang, dijamin kamu auto jadi sultan setelah belajar FPS di sini. Ini kan kayak, wah keren banget gitu kan. Ya, tapi kan kita tahu sendiri, bisnis tiap orang pasti berbeda-beda, ya. Dan metrik atau KPI-nya pasti berbeda-beda. Tentu kita nggak bisa memberikan jaminan yang seperti ini. Maka dari itu, kita bisa buat kata-katanya ya. Contoh, lebih lancar periklan dengan 50 video pembelajaran X. Ya, kan kita di sini nggak ngeklaim sesuatu yang berlebihan. Tapi kita di sini bilang, lebih lancar periklan. Oke, jadi kita sertakan manfaatnya. Dengan caranya kayak gimana? Ya, dengan ini. 50 video pembelajaran X. Jadi kita nggak bilang, oh kamu pasti jadi sultan, kamu dijamin, ini bergaransi. Enggak. Ya. Itu yang saya maksud nggak overclaim. Jadi teman-teman memberikan manfaat boleh, tapi kata-katanya teman-teman harus pilih. Sehingga nggak terkesannya terlalu menjanjikan. Contoh lagi. Garansi berat badanmu pasti turun dan badanmu lebih fit cukup dengan mengonsumsi suplemen X. Wah, ini kan kayak keren sih, tapi terlalu ngeklaim sesuatu. Ya, saya sebenarnya ini kembali lagi ke bisnisnya ya, teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman di sini bisa memberikan garansi, ya silakan. Tapi seperti yang kita tahu, badan tiap orang atau ya metabolisme lah ya, atau apa bahasanya sih? Gen tiap orang itu berbeda-beda ya. Yang mana mungkin ada orang yang turun berat badannya sementara ada yang enggak. Ya, maka dari itu agar enggak terlihat overclaim dan enggak lebay, bisa diganti. Kita enggak usah mengklaim sesuatu atau menjamin sesuatu. Contohnya, berat badan tetap terjaga dan badan lebih bertenaga dengan konsumsi suplemen X. Ya. Jadi kita nggak klaim sesuatu bahwa, oh kamu pasti turun berapa kilo, oh kamu pasti fit, oh kamu pasti ini, pasti. Nah itu yang harus dihindari. Ya, hati-hati. Oke. Okay. Contoh lagi yang kedua. Nah agar nggak terkesan overclaim, teman-teman juga bisa nyertain data. Ya. Karena ingat teman-teman, data nggak pernah bohong. Oke. Okay. Dan data itu lebih objektif dibandingkan kalau opini. Yang mana opini itu kan subjektif ya. Apa yang menurut saya benar, apa yang menurut saya menarik, belum tentu menurut kamu menarik, dan belum tentu menurut target pasar kita menarik. Oke? Okay? Contoh, daripada kita bilang dijamin kamu auto jadi sultan, kita bisa kasih ini deskripsinya. Contohnya,
50 video pembelajaran ini akan membantu kamu untuk lancar beriklan dan menghasilkan cuan. Ya, ini beda ya kan, dari pemilihan katanya. Walaupun dari segi manfaatnya sebenarnya apa yang kita mau komunikasikan sama. Cuman dari segi pemilihan diksi yang berbeda, teman-teman, orang itu ngerasanya berbeda. Orang akan terasa kayak, oh ini lebih masuk akal, lebih masuk logika dibandingkan kalau kita ngeklaim sesuatu yang mana klaim-klaimannya, ya apa yang kita klaim itu nggak ada datanya. Contoh lagi, daripada kita bilang garansi berat badanmu pasti turun setelah mengonsumsi suplemen X, nggak bisa ganti. Perpaduan sayur hijau pilihan dan daging rendah lemak di suplemen X dapat membantu menurunkan berat badan. Ya. Jadi, daripada kita bilang ini, kan kita bisa kasih ini. Apa komposisinya atau apa datanya. Sehingga orang dapat lebih jelas bentuknya kayak gimana. Contohnya kayak gini. Kita bilang perpaduan sayur hijau pilihan dan daging rendah lemak. Ya, jadi secara logika sih, oh, masuk akal. Ini bisa nurunin berat badan karena ini. Ya, jadi secara logika tuh masuk. Dan kalau logikanya masuk, teman-teman, itu lebih persuasif. Ya, jadi pemilihan kata-kata yang emosional boleh, tapi teman-teman juga harus ngasihin logikanya. Sehingga orang nggak tergiur dengan emosionalnya, tapi orang bisa menjustifikasinya dengan logikanya, dengan datanya. Oke? Nah, ini juga, teman-teman, kalau misalkan membaca-baca tentang etika periklan di Indonesia, teman-teman bisa search ini ya. Etika Pariwara Indonesia Amandemen 2020 ya. Etika Pariwara Indonesia ya. Jadi ini itu sebenarnya kayak aturan teman-teman ya, etika di iklan untuk mengiklankan di Indonesia ya. Teman-teman bisa lihat aja ini. Teman-teman bisa baca di sini ya. Tentang gimana sih aturan-aturan beriklan gitu kan di Indonesia gitu kan. Jadi contohnya nih seperti ini ya. Yang pertama, kenapa saya di sini bisa bilang gunakan kata membantu atau berpotensi, teman-teman? Karena sebenarnya kalau ngomongin tentang obat-obatan ya, iklan itu nggak boleh menjanjikan kemampuan untuk menyembuhkan penyakit. Ya. Jadi iklan itu nggak boleh menjanjikan. Jadi kalau teman-teman bisa misalkan bilang nih, minum ini diabetes kamu pasti normal ya, atau gula darah kamu pasti normal, itu nggak boleh. Yang boleh kayak gimana, teman-teman, pakai kata-kata membantu. Ya, misalkan membantu menghilangkan gejala dari satu penyakit, ya. Jadi kalau kamu misalkan bilang bilang kayak gini, suplemen X dapat menormalkan gula darah kamu. Dijamin pasti ampuh gitu kan ya. Diabetes hilang, itu nggak boleh, ya. Maka dari itu yang lebih boleh gimana? Suplemen X dapat membantu menormalkan gula darah kamu. Membantu, ya. Atau lebih bagus lagi kamu kasih kandungannya. Suplemen X suplemen dengan kandungan X ya dari suplemen ini dapat membantu menurunkan gula darah kamu atau membantu menormalkan gula darah kamu. Itu boleh. Tapi kalau yang dijamin ini pasti ini, itu nggak boleh. Ya. Ini ada, nanti teman-teman bisa baca lebih detail di sana, teman-teman, terkait apa etikanya, nah, aturannya. Ini kan kayak obat iklan jerawat, itu juga bolehnya itu membantu menghilangkan jerawat, ya. Terus apa? Ini ada banyak lagi ya, makanan diet ya. Jadi dapat membantu melangsingkan, itu masih boleh. Tapi dapat melangsingkan itu sebenarnya nggak boleh. Cuman saat teman-teman ngeklik sesuatu pastikan ada datanya ya, agar terkesan lebih persuasif ya. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Kalau teman-teman suka dengan channel ini, silakan subscribe teman-teman channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu selalu mendapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk meningkatkan omset bisnismu. Itu aja di video ini.